fungsinya properti ya. Iya, betul sekali. Bisa dipakai main musik, bisa dipakai apa aja. Betul. Intinya kita kalau main ini sebetulnya mikir. Spontan sih, spontan ya. Tapi sambil mikir. Kayak Andre tadi kalau udah malas mikir, udah kita ulang-ulang kayak begitu ya. Nah, kalau kayak kura-kura itu nggak bisa dihilangin, itu harus ada setiap betul. Episode. Itu karena itu icon ya. Callback in the night yang namanya lah. Ya, ya mudah-mudahan semua terhibur di rumah. Kalau Anda semua iseng-iseng di rumah kepengen main-main properti, boleh di rumah banyak tuh bisa dijadiin ya. Perabotan rumah misalkan kasur ya, dipan kayak begitu mau dipakai, wah perahu. Bisa. Ya buat kegembiraan aja sih sebetulnya. Ban mobil jadi donat bisa. Dan juga ya. Buat mengasah otak kita supaya berpikir dalam betul. Mengarungi kehidupan itu. Iya. Udah nggak terasa kita udah satu jam menemani Anda. Udah. Bukan nggak terasa. Mudah-mudahan Anda terhibur ya dengan acara ini yang pasti sih saya yakin terhibur ya. Dan juga jangan lupa nih setiap Sabtu dan Minggu pantengin terus Best of Ini Talk Show ya setiap jam 5 sore. Tapi jangan lupa juga nih Senin sampai Jumat ada Ini Talk Show jam 8 malam. Sabtu Minggu setelah The Best jam 8. Oh, ada Comedy Night Live. Pagi-pagi jam 9. Oh iya, ada juga. Ada pagi-pagi ya. Jam 3. Sore-sore. Ada perubahannya. Nanti ada ya. Oke, kita berjumpa lagi ya. Nanti tentunya lah. Masih jam Sabtu dan Minggu ya. Benar. Jam 5 sore. Masih di Best of Ini Talk Show. Nah, lu kalau mau ngerayu cewek, lu bareng-bareng dong ajak gua. Masa ngerayu bareng-bareng? Lu enggak apa-apa, nanti tinggal diputuskan siapa yang dipilih pada malam hari ini. Oke, ayo. Coba, Neng, sebelah sini, Neng. Ayo. Yo, emang semangat kalau. Jangkung ini, Mas. Yo, buktikan di sini. Kamu mah cuma bunga. Jangan tahan kosong dong. Tenang. Kalau masalah rayu-merayu mah saya mah pilih. Ya, nanti so kamu dulu rayu. Saya sudah bawa alat-alat nih. Ah. Ayo. Apa tuh? Ah, tenang aja nanti aku akan gombal pakai ini. Oh, kamu duluan ayo. Eh? Kamu enggak berani duluan. Oke. Neng. Ah. Kamu tahu ini? Tutup botol, bukan? Pintar. Tapi tutup botol ini aku kreasikan menjadi sebuah alat musik yang bersuara sehingga suaranya menusuk ke hati kamu. Ayo. Ah. Tion. Neng Fira, kamu tahu ini apa? Kaca? Spion. Tahu apa fungsinya ini? Untuk memantulkan. Bukan. Untuk melihat masa depan kita. Neng. Kamu tahu ini apa? Baskom. Nih, black and pan nih. Kamu tahu ini apa? Tempat kobokan. Benar. Betul tempat sekali. Tempat kobokan. Tapi aku tidak akan mengobok tempat ini. Tapi aku akan mengobok-ngobok hati kamu. Ya, spion lagi. Nggak boleh sama. Hah? Nggak boleh. Nggak akan sama. Ini juga spionnya beda. Neng, tahu ini? Ini dulu, giliran ini dulu. Ah, cepet aja ini. Lama nunggu itu mah. Tahu apa ini? Keranjang. Salah. Ini kuyang, Neng. Ya. Ayo, halo. Kamu tahu ini apa? Ah, melihat masa depan. Spion. Fungsinya apa? Melihat masa depan. Bukan. Aku tidak ingin melihat ke belakang dengan spion ini. Tapi aku ingin melihat ke depan. Sama dong. Gimana sih? Sama ya? Itulah kadang-kadang cinta itu bisa membutakan hati kita.